Berbicara tentang teknologi, tidak akan ada habisnya. Setiap hari, selalu ada inovasi baru. Bahkan, teknologi yang dulu hanya bisa kita lihat di film fiksi, sekarang sudah bisa kita saksikan bahkan kita miliki. Salah satunya, yaitu papan terbang atau hoverboard. Kali ini, kita akan membahas tentang 6 hoverboard yang dapat membuat Anda melayang. Eits, sebelum kita lanjut ke video ini, pastikan kalian sudah subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Okay, let's check this out. Flyboard Air. Flyboard Air merupakan sebuah papan terbang yang mampu mengangkat tubuh manusia melayang di udara. Kendaraan ini dikembangkan oleh Frankie Zapata dengan mengkombinasikan antara jetpack dengan hoverboard. Dengan 5 buah turbin yang terdapat pada kendaraan ini, Flyboard Air dapat terbang sampai ketinggian 3000 meter dengan kecepatan maksimal 200 km per jam. Dengan kecepatan tersebut, Flyboard Air mampu mengalahkan kecepatan speedboat dan jet ski. Kendaraan ini dapat terbang selama 10 menit dengan beban maksimal 120 kg. Diperlukan kemampuan keseimbangan dari penggunanya untuk dapat mengendarai kendaraan ini. Omni Hoverboard. Papan terbang yang diberi nama Omni Hoverboard ini ditemukan oleh seorang warga negara Kanada yang bernama Alexandru Duru. Omni Hoverboard menggunakan papan berjenis carbon fiber yang dilengkapi dengan 8 propeller besar. Hoverboard ini menggunakan 16 buah baterai lithium polimer sebagai tenaga penggeraknya. Prototipe dari penemuan ini akan terus dikembangkan dan masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Duru akan mengembangkan hoverboard versi rilis yang lebih powerful dan cukup aman untuk digunakan bagi masyarakat. Here we go. Inline Flying Hoverboard. Hoverboard ini merupakan ciptaan seorang pemuda asal Filipina, Kicks Mendiola, yang ia publish di kanal YouTube miliknya, yaitu Flying Kicks. Papan terbang ini merupakan hasil karyanya sendiri dan masih berupa prototipe. Seperti yang kita lihat, papan ini dapat mengangkat tubuh manusia sehingga dapat melayang di udara. Mendiola telah melakukan beragam pengujian sampai akhirnya mampu menjadi produk prototipe yang mengagumkan. Mereka telah menguji alat ini di berbagai kondisi seperti badai angin di padang rumput luas. Hasilnya, alat mereka tetap dapat bertahan di udara walaupun diombang-ambing oleh kekuatan angin yang luar biasa. Diketahui, saat ini kanal YouTube tersebut sudah mempublish bahwa mereka tengah mengerjakan proyek mobil terbang, bekerjasama dengan sebuah pabrikan besar.
hoverboard. Ini adalah skateboard terbang yang dulu hanya ada di film fiksi ilmiah, namun saat ini telah ada di dunia nyata. Teknologi tersebut dipionirkan oleh pasangan Jill dan Craig Henderson di bawah tim developer Hendo Hover. Invincible. Hendo Hoverboard mampu menerbangkan penggunanya. Papan ini melayang sekitar 1 inch dari permukaan tanah, menyajikan sensasi frictionless atau berkendara tanpa dihadang daya gesek. Karena tidak terpatok pada satu poros pergerakan, hoverboard ini lebih aman dan mudah digunakan oleh semua orang. Hendo Hoverboard mampu bergerak berkat 4 buah mesin layang berbentuk cakram di dalamnya. Rangkaian cakram tersebut menciptakan medan magnet khusus yang saling mendorong, menyebabkan papan jadi terangkat. Sistem ini dimaksudkan untuk menstabilkan hoverboard saat terbang, tapi tak menutup kemungkinan juga bisa dimanfaatkan sebagai metode pendorong. Lexus Hoverboard. Lexus merupakan produsen otomotif premium terbesar dari Jepang. Mereka telah masuk ke ranah mobil sport hingga supercar. Hal tersebut tidak membuat Lexus berhenti. Mereka melakukan berbagai macam eksperimen seperti membuat Lexus Hoverboard ini. Hoverboard ini mengadopsi teknologi magnetic levitation seperti kereta super cepat Transrapid. Dalam hoverboard Lexus, tim harus merombak dan menyusun dari awal, lalu mencari komposisi superkonduktor, magnet, dan nitrogen cair yang tepat. Perlu berbulan-bulan bagi Lexus untuk menyulap sistem magnetic levitation menjadi Lexus hoverboard ini. Sejauh ini, Lexus hoverboard hanya dapat digunakan di atas lapangan khusus. Ia mengusung rangkaian struktur logam untuk menolak gaya gravitasi bumi. Arca Board. Pada tahun 2015 silam, Arca Space Corporation memproduksi sebuah papan terbang yang mereka beri nama Arca Board. Arca Board berdimensi 57x30 inch dengan ketebalan 6 inch. Papan ini beratnya sekitar 180 pound dan mampu melayang dengan beban maksimal 110 kg. Alat ini memiliki total 36 kipas listrik yang mampu membuat papan ini melayang. Papan ini mampu melayang dengan stabil dan dapat bergerak dengan menyesuaikan posisi penggunanya. Papan ini mampu terhubung dengan aplikasi yang mampu memberikan beberapa fitur tambahan. Invincible.
Nah, jadi itulah 6 hoverboard yang dapat membuat Anda melayang versi teknologi masa depan. Like jika Anda menyukai video ini, tuliskan komentar mengenai pendapatmu tentang teknologi ini. Dan jangan lupa, klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi mengenai teknologi masa depan lainnya. See ya!